بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله على إحسانه وشكر له على توفيقه وامتنانه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه Ikhwati fillah azani taala wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kembali Allah tabaraka wa taala bertemukan kita dalam kajian kesayangan kita tentunya yaitu kajian syarah kitab Al-Aqidah yang kita ambil dari syarah Al-Aqidah atau Hawiyah yang disyarahkan oleh Syekh Abdul Rahman Ibnu Nasir al Habib hafizahullahu tabaraka wa ta'ala Bapak dan ibu, ikhwan dan akhwat dan seluruh para penonton dan para pemirsa Salam TV Yang masih setia dan mengikuti dan membentengi dan terus menyaksikan ya Program-program program yang disajikan di Salam TV terutama program kita ini nah, Program kesayangan kita tentunya Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat dan semua semuanya dalam keadaan ceria dan semuanya dalam keadaan segar bugar tentunya. Bapak dan Ibu ikhwan dan akhwat dan seluruh penonton di mana pun berada, azan ya taala wa jami'an. Kita akan lanjutkan kajian kita ya pada pertemuan kita kali ini terkait dengan tema besar yang sudah kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya yaitu anwa'us sifat wa mauqiful mu'addilati minha yaitu macam-macam sifat dan mokif al muatila mokif muatila itu sikap para penolak sifat jadi kita akan bicara ya tentang macam-macam e, sifat Allah dan juga sikap para pengingkar sifat bagaimana nah secara e, umum ya kita murojaah aja karena ini sudah kita ambil sesungguhnya pada pertemuan sebelumnya jadi kita ingin e, melanjutkan kembali ya melanjutkan kembali ya kajian kita ini pada pertemuan yang lalu sudah kita sampaikan bahwa memang sifat itu ada dua ya. Ada sifatun datiyah, ada sifatun uh, fi'liyah. Dan, nah, dan satu lagi ada namanya sifatun datiyah tun gitu ya. Nah secara umum sifat itu secara dibagi dua ya. Sifatun datiyah yaitu sifat yang lazim kepada Allah SWT yang tidak pernah lepas dari Allah SWT. Seperti ilmu sama basar hayat al qudrah al izah rahmah al quyumiyah ini sifat datiah namanya. Belum lagi sifat-sifat jatiyah -sifat seperti wajah, tangan, mata, ya aswabi itu juga sifat jatiyah, ya yang tidak pernah apa namanya ini uh, yang selalu ya bersama Allah Taala wa Taala dan sifat ya, seperti apa al istiwa al 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 nuzul ya sifat nuzul kemudian al-maji' wal-ghobab ini namanya sifatun pi'liyah tetapi ada juga satu lagi ya ini merupakan yang berada di, di, di keduanya tadi kan ada sifat datiyah, ada sifat pi'liyah tapi ini sifatun datiyah tun piliyah, gitu, dari sisi dari satu sisi dia datiyah tapi sisi lain juga dia <tik> pi'liyah begitu, nah seperti apa sifatun datiyah tun pi'liyah tun itu, seperti sifatul kalam gitu, jadi sifatul kalam itu, dia sifatun datiyah dari satu sisi Tapi sisi lain juga dia bisa sifatun pi'liyah Kenapa? Karena itu terkait dengan irodah Kehendak Allah SWT Artinya Allah SWT Kapan saja ingin bicara Bisa Dengan siapa Dengan topik apa Terserah Allah taala. Dari situlah dia dinilai Sebagai sifat pi'liyah Artinya terkait dengan irodah Dan kehendak Allah taala. Kalau sifat Kenapa sifatul kalam juga datiah? Karena memang Semenjak azali Allah Subhanahu wa sudah bisa berbicara gitu. Bukan karena Allah Subhanahu wa berbicara dengan makhluk-makhluknya baru dikatakan dia bisa bicara enggak begitu. Enggak begitu, ya, sebagaimana kita sampaikan, ya, seseorang itu dikatakan penulis walaupun dia enggak sedang nulis gitu. Kita katakan dia penulis, walaupun kita lihat dia dia enggak nulis, Ustaz. Iya, tapi dia penulis. Kenapa? Karena memang bisa dia menulis, ah, ah gitu ya. dan tulisannya banyak, ah, gitu ya, maka dikatakan dia penulis. Taib. Nah, seperti juga sifatul khalaq sifatul rizq maka e, sebagian ulama menamakan yang seperti ini, yaitu kodimun e, hadisul ahad. Istilah yang mereka gunakan, kodimun nau hadisul ahad. Artinya dari sisi e, e, jenisnya, ide kodim, artinya ini sifat zatiah tapi dari sisi apa namanya ini kejadian itu karena terkait dengan masyiah kehendak Allah maka dia ahad hadisul ahad artinya terjadi kapan saja pun yang Allah Subhanahu inginkan ah begitu ikhwati fillah taala wa iyyakum jami'an jadi intinya ya yang ingin kita sampaikan di uh, pembukaan ini bahwa memang atau di muraja'ah ini bahwa Nupatul sifat ya para Pengingkar atau para muatilah sifat diantaranya sebagaimana kita sudah sebutkan bahwa ada di sana disebut dengan uh, kullabiyah, kemudian juga asyairah, kemudian juga uh, muatazilah, kemudian juga jahmiyah. Mereka rata-rata adalah mengingkari yang namanya sifat uh, al fi'liyah al-ikhtiyariyah yang terkait dengan sifat apa namanya ini terkait dengan iradah kehendak Allah Subhanahu Wataala. Jadi mereka enggak 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 menetapkan sifat nuzul bagi Allah, sifatul maji, sifatul ghabab dan lain-lain. Kenapa? Karena bagi mereka ini tidak ada bagi Allah Subhanahu Wataala. Karena mereka mengingkari yang namanya uh, sifat ya, ikhtiariyah bagi Allah Subhanahu Tentu ini dah Sebuah kegeliruan ya dalam memahami uh, sifat-sifat Allah Ta'ala. Bapak dan Ibu, ikhwan dan akhwat, dan seluruh para pemirsa Salam TV dimanapun berada. Kita mencoba untuk melanjutkan ya pembahasan kita pada pertemuan kita kali ini Semoga Allah SWT memudahkan bagi saya untuk menyampaikannya Dan saya juga berharap kepada Allah SWT Agar seluruh para penonton Salam TV ya, Para pemirsa Salam TV bisa memahami dan juga bisa mengambil faedahnya Dan semakin memperkuat keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah SWT Bapak dan Ibu Ikhwan Akhwat dan seluruh para pemirsa dimanapun berada kita lanjutkan qala al muallifu uh, taala wa, ta wa nufatul af'al al, al banau ala la para pengingkar <coughs> al af'al ikhtiyariyah perbuatan-perbuatan Allah azza yang sifatnya kehendak artinya perbuatan itu terjadi karena Allah kehendaki terjadi kalau enggak enggak gitu itu namanya sifat al af'al al ikhtiyariyah seperti nuzul. Karena Allah Subhanahu suka uh, apa, ter, ter, terjadi nuzul itu kalau Allah mau, kalau enggak enggak akan enggak akan terjadi kan begitu. Artinya artinya ter, kembali kepada uh, sifat masyiahnya Allah, kehendak Allah. Nah, mereka yang mengingkari sifat ikhtiariah itu bagi Allah, seperti mereka mengingkari sifat nuzul, sifat uh, apa namanya? al-istiwa, al sifatul maji, al ghabab dan lain-lain. Mereka mengingkari itu tidak ada bagi Allah Subhanahu Nah, jadi seolah-olah Allah SWT itu statis nanti akan begitu dia karena memang pemikiran mereka ini biasanya mereka ambil dari 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 Plato, dari Aristoteles dan dari apa namanya ini lain, lain lah yang mereka ber, ber, apa namanya berdalilkan dengan pernyataan-pernyataan atau dengan perkataan-perkataan filsuf -perkataan itu. Nah, mereka membangun mazhab mereka ala syubhatin bautilah. Mereka membangun madhab mereka itu, pendapat mereka ini terhadap di atas sebuah syubhat yang bautillah, yang tidak ada, tidak ada dasarnya, yang tidak ada pijakannya gitu. Tidak ada dasar dan pijakannya. Jadi mereka ini tidak kuat dari sisi apa namanya keilmiahannya nggak ada gitu. Karena memang nggak berdasar juga mereka mengatakan itu. Kalu mereka mengatakan apa? Innahu ta'ala munazzahun an hululil hawadith. Ini dia. Sesungguhnya Allah wa itu disucikan ya disucikan an al hawadis masuknya hal-hal yang baru ya mereka katakan Allah azza itu tersucikan ya terbersihkan dari al hulul al hawadis yaitu masuknya hal-hal yang baru maka bagaimana fayuqalulahum lalu dikatakan bagi mereka hada lafzun muhdathun fil qur'an wala fil sunnah anna Allah taala munazzahun an hululil hawadis maka kita katakan bagi mereka, bagi mereka yang mengatakan bahwa menapikan sifat ikhtiariah bagi Allah Subhanahu seperti maji dan lain-lain ya, nuzul ya, kemudian juga istiwa, ini kan mereka napikan tuh. Mereka membina ataupun membangun pernyataan ini ya di atas sebuah syubhat yang batil yang tidak ada dasar dan pijakannya. Bagaimana? Mereka mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa itu tersucikan dari Anhululil hawadis Maksudnya hal-hal yang baru bagi Allah Aha ah, gitu Maka kita katakan bagi mereka Ini lapas al, al uh, hawadis Itu sebuah lapas yang tidak ditemukan Tidak diketemukan Atau not found gitu ya Not found gitu ya Di dalam Al-Quran dan tidak ditemukan dalam sunnah Rasulullah SAW. An Nallah Taala Munazzahun An Hululil Hawadith. Bahwa Allah SWT itu, apa namanya ini, e, disucikan dari hal-hal yang baru. Enggak kita ketemukan juga itu. Kenapa? Ini saya perlu saya jelaskan di sini ya. Karena mereka, ya, mengatakan hal-hal baru itu, kalau seandainya Allah SWT, contoh ya, nuzul, e, seperti dikatakan dalam hadis bahwasanya Allah SWT itu, e, nuzul di sepertiga malam akhir, dua dalika kulilelah dan itu terjadi setiap malam. Berarti seolah-olah Allah SWT, ada aktivitas kan, ada pergerakan berarti kan. Jadi menurut mereka pergerakan dan aktivitas itu sesuatu yang baru dan itu enggak mungkin bagi Allah. Ini menurut mereka para pengingkar sifat-sifat apa, apa ini? Sifat apa ni bikliyah ini yang dimotori oleh kullabiya asya'ira jamia eh, apa namanya mu'tazilah dan orang-orang yang sepakat dengan mereka begitu. Karena bagi mereka itu kalau sifat nuzul sifat eh, apa nama ini Maji dan lain-lain ini kan sifatnya sesuatu yang baharu yang dia ada dan tidak ada kan kadang ada kadang tidak ada tergantung kepada kehendak Allah kan mereka nggak sanggup menerima itu gitu sehingga mereka berkatakan Allah tersucikan dari itu maka kita katakan kalian yang mengatakan ya bahwa Allah Subhanahu tersucikan dari uh, uh, apa namanya hululul hawadis yaitu maksudnya hal-hal yang baru bagi Allah itu lapas yang tidak ditemukan di dalam Al-Quran dan tidak juga ditemukan dalam sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita lanjutkan. Bahwa ayat dan dia juga lapas hulul hawadis itu lafzun mujmalun yahtamilu haqqan wa lapas hulul hawadis maksudnya hal-hal baru itu adalah sebuah lapas yang mujmal yang masih global yang ada kemungkinan benarnya dan ada kemungkinan batilnya gitu. Ya, ya tamil hakon wa batilan dia mengandung hak dan batil gitu. Jadi lapas ini umum, mujmal, sangat global sekali. Pamangkola, maka siapa yang mengatakan Allahu munazzahun an hulul hawadis naqulu Maka barang siapa yang mengatakan Allah itu disucikan dari hal-hal yang baru, yang maksudnya hal-hal yang baru. Maka kita katakan baginya. Ma makna kau Apa makna perkataan kau? Munazzaun an hulul hawadis. Apa sih maksud anda yang mengatakan bahwasanya Allah SWT tersucikan dari dari masuknya hal-hal yang baru? kita ingin kejelasan. gitu. Coba dirinci dan dijelaskan apa maknanya. Fa'in qala. Kalau mereka mengatakan Allah munazzahun an yahilla min al-makhluqatihi. Kalau mereka mengatakan Allah itu disucikan bahwa masuknya ya an bahwa masuknya pada Allah Subhanahu wa sesuatu dari makhluknya artinya Allah ada makhluk yang masuk ke zat Allah kalau itu yang mereka maksudkan maka kita kita terima naqulu na'am hadza haqqun ini adalah benar nanti selengkapnya kita lanjutkan setelah jeda ini jangan kemana mana ya tetap di salam TV sahabat keluarga muslim Allah Taala wa, ta wa iya jamian. Jadi kalau e, mereka mengatakan, kita kan tanya tadi apa kita di, di awalnya sudah kita sampaikan ya bahwa e, hulul hawadis kata hulul hawadis masuknya hal-hal yang baru bagi Allah itu kan lapasnya lapas yang e, tidak ditemukan di dalam Al Qur'an dan tidak ditemukan dalam Sunnah. Oke. Okay. Kemudian lapas itu juga masih bersifat global, perlu dirinci dan kemungkinan benarnya dan salahnya itu ada. Maka kita butuh penjelasan. Kita tanya mereka, apa yang anda maksudkan dengan hululul hawadis? kolak, kalau mereka menjawab pernyataan kita ini, pertanyaan kita ini, apa dimaksud dengan hululul hawadis? kolak, jika jika mereka mengatakan Allahumma nazzahun an lafihi shayun min al makhluqat, bahasanya Allah wajah wajah itu disucikan bahwa masuknya pada Allah sesuatu dari makhluknya. Artinya ada makhluk yang masuk ke zat Allah. Ha, gitu. Kalau itu yang mereka maksudkan, maka kita katakan apa? Naam <tip> hada haqqun. Iya, ini benar. Allahu la yahillu dhatihi syai'un min Ya, Allah Azza tidak masuk ke dalam zatnya sesuatu dari makhluknya. Itu clear. Clear. Artinya ya, itu 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 benar. Kalau itu yang mereka maksudkan daripada makna an hululul hawadis. Maksudnya hal yang baru bagi Allah. Oke okay? Itu jelas. Kalau yang mereka masukkan maksudnya itu adalah maksudnya apa masuk hal-hal yang baru maksudnya ada zat makhluk yang masuk ke dalam zat Allah. Nah ini tentu kita kita katakan kalau begitu ya benar. Ya kita sepakat kalau 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 begitu maknanya. "Wa in qala, kalau yang mereka maksudkan bukan itu, ah, bukan maksudnya ada zat makhluk yang masuk ke dalam zat Allah, bukan itu maksud kami. Jadi apa maksud Anda apa nama ini masuknya halal baru bagi Allah itu. Allah tersucikan kan maksudnya? Oke. Okay. Apa maksud Anda Allah tersucikan? Tadi mereka katakan pertama maksudnya Allah tersucikan dari hal baru itu maksudnya adalah tidak ada zat makhluk yang masuk ke dalam zat Allah. Oke, okay, kita terima. Bagus alhamdulillah memang nggak ada kan. Ya zat Allah, ya zat Allah, zat makhluk, ya zat makhluk beda." Nah, gitu ya. Baik, nakulu. Kita katakan, ya. Wa in dan jika dia mereka mengatakan para pengingkar ini, ya, para pengingkar sifat notabene mereka ini yang mereka maksudkan Allah tersucikan dari hal hal yang baru ini, innahu munazzahun aidan an an af'al al bil Kalau mereka mengatakan Allah Azza wa Jalla, Allah Azza wa Jalla tersucikan juga, dari e, tegaknya perbuatan-perbuatan yang baru, yang dia itu berlandaskan dengan masyiah. yang berlandaskan dengan kehendak gitu. Jadi, mereka mengatakan maksudnya, kita, Allah wajah wajah kita sucikan dari hal-hal, maksudnya hal baru itu. Maksudnya adalah tidak adanya, ya, tidak adanya, apa namanya, ini tersucikannya Allah, adanya perbuatan-perbuatan baru, ya, afal perbuatan-perbuatan baru yang dia itu berasal dari masyiah kehendak. Jadi Allah wajah wajallah nggak ada kehendak menurut mereka. Kalau contoh Allah mau nuzul, ada maji tadi itu ya ada istiwa. Ya kalau Allah mau nuzul terserah Allah kan. Kalau Allah mau maji silahkan artinya datang silahkan saja. Al istiwa silahkan saja. Al qadar terserah bagi Allah kan. Bagi mereka itu nggak ada karena menurut mereka itu hal yang baru gitu loh. Kan itu bisa saja hari ini nuzul umpamanya sifat nuzul kan tiap malam Berarti kan nuzulnya berarti baru. Malam ini ada, malam besok ada lagi. Berarti kan itu baru menurut mereka. Ah, ini syubhat, ya. Syubhat mereka ini menurut mereka itu enggak enggak bisa dan Allah disucikan dari itu. Naqulu, kalau begini yang kalian maksud dengan masuknya tersucikannya Allah dari hal-hal yang baru. Kalau begini yang kalian maksudkan, maka bagaimana? Hadza Ini batil. Kalau tadi yang pertama mereka maksudkan tersucikannya Allah dari hal-hal, uh, uh, maksudnya hal-hal yang baru, maksudnya tidak ada zat makhluk yang masuk ke dalam zat Allah itu kita terima. Tapi ketika mereka mengatakan maksudnya tersucikannya Allah, dari hal-hal, maksudnya hal-hal yang baru, maksudnya Allah menunjukkan tersucikan, daripada apa namanya perbuatan-perbuatan yang baru, yang notabene itu dibangun di atas masyiah Allah, di atas masyiah kehendak Allah, ini nggak ada gitu kan. Maka ini kita tolak ada batilun ini batil Allahu taala Allah wa maha berkehendak apa yang Allah kehendaki Allah maha berbuat terhadap apa yang Allah kehendaki Contoh mematikan menghidupkan memberikan rezeki Allah Subhanahu wa dalam surah Ar-Rahman disebut huwa setiap hari Allah dalam berada kesibukan berada pada kesibukan kesibukan Allah Subhanahu wa apa Para ulama menjelaskan dalam tafsir ayat ini yaitu ya meninggikan derajat orang, merendahkan derajat orang, mematikan, menghidupkan, menyembuhkan, memberikan musibah, balak segala macam. Allah wajib dalam melakukannya. Ini kan berarti kehendak Allah. Berarti Allah punya kehendak yang hari uh, sekarang Allah berkehendak begini, besok mungkin berkehendak lain, sebentar lagi begini. Terserah Allah wajib dalam. Jadi menurut mereka itu nggak mungkin. Maka kita katakan ini batil. Karena apa? Karena Allah SWT maha melakukan terhadap apa yang Allah kehendaki. Ida sya'a apabila berkehendak. Kaipa bagaimana Allah kehendaki. Fahuwa ta'ala fa'alun lima yurid. Maka Allah SWT melakukan, maha melakukan apa yang Allah kehendaki. Nah, para pengingkar sifat, ya ini nggak tahan yang kayak gini-gini. nggak -gini. sanggup mereka menerimanya. Fa'alun lima yurid. Nggak sanggup mereka. Kalau kita gampang aja, terserah Allah. Allah maha kuasa segalanya, terserah Allah mau buat apa. Kita imani aja, kenapa rupanya? Apa keberatan kita gitu loh? Keberatan kita apa? Kalau Allah maha berkehendak. Allah buat begini sekarang, mungkin ke depannya begini lagi. Mungkin terserah Allah kan? Dulu sekarang, terserah Allah. Semuanya milik Allah. Allah yang mengatur, Allah yang memiliki, Allah yang menciptakannya. Apalagi gitu. Jadi Allah punya kekuasaan yang 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 tidak ada yang bisa mengomentari, yang nggak ada yang bisa me, gitu kan. Namanya kita makhluknya, hambanya. Justru kita bangga dong Allah wajah wajah Rob kita yang kita sembah itu maha begini, bisa berbuat begini dan begitu. Bangga dong kita, bukannya justru kita mengatakan oh Allah nggak bisa begitu. Ya justru ini mengkergilkan, mengkergilkan sifat Allah wajah Ya akhirnya mereka berkatakan Allah itu statis nggak bisa gak ngapain. Jadi ya bukan begitu ini 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 berarti ada ada berarti nggak hidup dong berarti benda mati jadinya ah ini 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 syubhat syubhat yang nggak benar dari mereka jadi kalau e, kita tanyakan maksud anda Allah disucikan dari hal-hal yang baru kalau mereka maksudkan itu adalah Allah SWT tersucikan daripada perbuatan-perbuatan yang terjadi yang notabene itu dari masyiah dari masyiah Allah maka kita tolak karena Allah SWT itu maha berkehendak terhadap apa yang Allah Ya, Allah SWT maha melakukan, maha berbuat terhadap apa yang Allah kehendaki. Fa'alul lima yurid. Sebagaimana dalam surah Al-Buruj. Ikhwati billah azani Allah Ta'ala wa iyakum jami'an. Wa ahlul bid'ah. Ahlul bid'ah dalam terkait dengan semak dan sifat tentunya. Minhum di antara mereka menafa'al af'al ikhtiariyah. Di antara mereka ada yang menafikan perbuatan-perbuatan Allah yang ikhtiariyah. Pilihan Allah. Artinya tergantung kepada kehendak Allah. Mutlakkan secara mutlak mereka katakan tidak ada sifat e, ikhtiariyah atau masyiyah bagi Allah nggak ada mutlakkan secara mutlak kenapa hadaran mimma asaluhu wa nafiyul hulul karena mereka menjaga terhadap prinsip yang mereka bangun terhadap prinsip yang mereka buat apa <godonya> nafiyul hulul hal yaitu menapikan hal-hal yang baru bagi Allah tabaraka wa taala mereka katakan itu jadi nggak ada Enggak ada sifat. Jadi Allah SWT tidak tidak berkehendak terhadap tidak bisa berbuat terhadap apa yang Allah kehendaki enggak. Tidak ada sifat itu. Kenapa mereka menafikan itu? Karena mereka e, mengatakan menafikan hulul hawadis yaitu menafikan hal-hal yang baru ya terhadap Allah Tabaraka wa taala. Itu di antara mereka, ahlul bidah dalam perkara ini. Wa minhum diantara di antara mereka juga man yusbitul af'al lakin yaqulun di antara mereka di antara ahlul bida'ah, mereka ada juga menetapkan uh, al afal perbuatan perbuatan bagi Allah lakin yakul tapi dia mengatakan inna ta bihal masyia. tapi perbuatan perbuatan itu tidak ada hubungannya dengan masyiyah Allah gitu loh jadi perbuatan itu nggak ada hubungannya dengan kehendak Allah gitu terjadi gitu aja tidak dikehendaki oleh Allah ini kan, kita makin bingung gitu. Masa kita, kita lah makhluk saja gitu. Kita tidak menyamakan dengan Allah. Tapi kalau kita berkaca dari makhluk gitu, kan? Makhluk, apakah kita melakukan sesuatu tanpa masyiah? Pasti ada masyiah kita, kan? Ada kehendak gitu. Kita ingin minum, kita ingin kan, ingin dulu gitu, keinginan baru berbuat. Ya, kita ingin tidur, kita ingin berjalan, kita ingin makan, kita ingin minum, kita ingin tidur segala macam. Ada keinginan, tapi mereka mengatakan ada perbuatan itu, tapi itu tidak terkait dengan masyhahnya Allah. Siapa mereka? Wahumul kullabiyah. Mereka adalah sekte dan kelompok kullabiyah. Ya, mereka adalah kelompok dan sekte daripada kullabiyah. Payakulun, maka mereka mengatakan berdasarkan pernyataan mereka bahwasanya perbuatan-perbuatan itu tidak terkait dengan masyiah yaitu kelompok al kullabiyah kullabiyah mereka mengatakan innahu yatakallam wa wa yarda la masyiatin sesungguhnya Allah maha berbicara ya marah dan maha ridha Allahu azza senang Labi bi masyiah bukan bukan dengan kehendak Allah <ganti> jadi ya. jadi kita bingung kan Allah ya takalam tapi bukan dengan masyiah kita aja ngomong karena masyiah kan kita punya masyiah gitu loh punya kehendak Kapan kita mau ngomong silahkan ngomong kan kita berarti kehendak. Mereka katakan enggak. Iya, Allah Subhanahu bisa bicara, marah, senang, tapi bukan dengan masyia. Jadi bagaimana? Bal sifat qadimatun. Sifat ini sudah ada gitu semenjak azali. Sudah sudah ada gitu. Jadi ini tidak terkait dengan masyia. Allah marah Allah wajah takallam, yardo, tapi tidak dengan masyia, gitu. Jadi ini sifat kodi sudah ada kian memang bahwa lam yazal mutakalliman maka senantiasa Allah Subhanahu wa bisa bicara wa ghadiban dan marah alaman huwa ahlul ghadab kepada orang-orang yang memang berhak untuk dimarahi wa radian an man ahlul ridha dan ridho kepada siapa yang dia memang uh, berhak untuk diridhoi begitu ini mereka tapi mereka mengatakan ini bukan dengan masya Allah terjadi ini kan bingung kita jadi jadi Allah Subhanahu wa marah segala macam tidak tidak terkait dengan masyiah gitu jadi, kan tentu sebab punya sebab kan Allah s.w.t. begini ada, ada 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 sebab yang membuat begitu anda dimarahi anda dimurkai oleh Allah kenapa sebabnya adalah anda melakukan maksiat anda melakukan pelanggaran anda melawan Allah Allah anda tidak melakukan perintah Allah ada sebabnya ah kan begitu jadi ada hikmah di situ kan jadi anda dirahmati oleh Allah, anda disayangi oleh Allah, anda diredai oleh Allah. Kenapa? Karena anda taat dan patuh kepada Allah, menjalankan perintah Allah, mentaati Allah, mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wajar dong anda dirahmati. Ah kan begitu? Jadi ada 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 apa namanya? Ada ada sebab yang kesitunya gitu. Jadi jadi kalau, kalau menurut mereka ini nggak ada nggak ada nggak ada masyiah gitu. Ya memang Allah bisa marah bisa ini, tapi itu sifat kodima. Uh, uh, sifat kodima, ya. Jadi ini, 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 ini sebuah kegeliruan yang dimotori oleh uh, kuliya. Ya. Wal ashairah yumfun. ashairah ya. Mereka menapikan, menapikan sifat-sifat yang uh, al ikhtiarah itu. Ya. Mereka menapikan. La yusbituna illa sifat as sabaa. Ah. Mereka tidak menetapkan kecuali hanya tujuh sifat bagi Allah. Alamafi isbatih mintadab dubin wa ittirabin. Setujuh ini pun, dalam penetapannya mereka juga dup yaitu ragu-ragu dan penuh dengan kegoncangan Jadi yang tujuh ini aja mereka masih goncang-gancing gitu loh Itulah sangkin, apa namanya Sulitnya mereka, ya Hidayah itu tidak sampai ke mereka begitu dalam perkara ini. Padahal mudah. Dalam Al-Quran jelas sifat-sifat Allah. Dalam hadis juga jelas sifat-sifat Allah. Tapi sayangnya begitulah ya. Hidayah ini mahal. Ikhwati fillah. Allah wa iyyakum jami'an. Untuk kita bisa menerima terkait dengan asma dan sifat yang akal kita ini nggak bisa menjangkaunya gitu. Udah imani aja gitu. Apa keberatan kita gitu loh. Allah bisa begini. Justru kita makin bangga dong. Makin kuat keimanan kita dong. Para sahabat ketika mendengar Allah bisa tertawa, bukannya mereka, ya kok bisa tertawa? Bukan, mereka gembira. Ya Allah, ya Rasulullah, berarti kita nggak akan nggak akan kita ini putus asa dari dari Rob kita yang bisa tertawa gitu kan? Begitu ikhwati billah azani Allah ta'ala wa iyakum jamian. Kita rehat dulu ya. Nanti kita lanjutkan lagi setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana. Tetap di salam TV, Sahabat keluarga muslim. Ta'ala wa iyyakum jami'an. Tadi kita sampaikan bahwa asyairah itu kan menapikan uh, terkait dengan al-af'al, perbuatan-perbuatan Allah SWT itu mereka menapikan ya. Yang perbuatan-perbuatan Allah itu yang uh, apa namanya uh, terjadi karena ada masyihah Allah. Mereka menapikan itu. Bahkan justru karena mereka ini pengingkar sifat rata-ratanya. Ada yang pengingkar dia uh, apa namanya juz'i, ada yang kuli gitu. Kalau yang juz'i itu di yang juz'i pengingkar sifat secara sebagian, ini contohnya Asy'ari. Asy'ari itu tidak mengingkari sifat Allah secara kuli, tapi juz'i dia. Juz'i itu adalah sebagian. Sehingga mereka sebenarnya tidak tidak mengingkari semua sifat Allah, sebagian mereka tetapkan. Di antaranya tujuh sifat yang mereka tetapkan, ya. Itu adalah al-hayah, sifat hidup. Kemudian sifat ilmu kemudian sifat kudrah, kemudian sifat irodah, kemudian sifat sama, kemudian sifat bashar, eh, basar, kemudian sifat al-kalam an-nafsy. Itu suara jiwa, mereka katakan begitu, ya. Ini ada tujuh sifat yang ditetapkan oleh apa namanya ini asy'a'irah. Meskipun ini ada 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 apa ya? Ada ada kritisi dari ahlus sunnah wal jamaah terkait dengan al-kalam an-nafsy ini. Tapi intinya bahwa mereka yang tujuh inilah yang mereka tetapkan ya sifat ilmu eh, sifat hayat sifat ilmu sifat kudroh sifat iradah sifat sama sifat balsor, sifat kalam anapsi an nah bahasa jiwa begitu ya, perbicaraan jiwa begitu nah itu pun mereka dalam penetapannya itu terhadap dub itu penuh dengan keraguan-keraguan, wetirap lagi, goncang lagi, udah ragu goncang lagi, gitu kira-kira ya. Jadi maka saya katakan hidayah kita memahami Al-Quran dan Sunnah adalah Fahmi manhat salat, mengikuti manhat salam ini sebuah hal yang mahal dalam hidup kita ikhwati billah. Biarlah orang pergi dengan hartanya, dengan popularitasnya, dengan segala ke kemegahan dunianya, tapi kita menghadap Allah wajah dengan benar-benar kita mentuhidkan Allah dari rububiahnya uluwiyahnya dan sifatnya ini sebuah kebanggaan yang sangat luar biasa dan prestasi yang nggak bisa dibandingkan dengan apapun ikhwati fillah Allah jami'an semua kita akan mati kok orang bahagia orang bangga-bangga dengan kehidupan dunia sementara nggak ada apa-apanya ikhwan sadarlah kita dengan hal demikian maka keikhlasan kita keseriusan kita dalam mempelajari agama Allah ini penting Ustaz, kok kayak kayaknya belajar tauhid ini payah Ustaz. Kenapa kita belajar tahu kok, kok, kok. apa? Mereka nggak payah gitu. Karena kita ini tentu sedang membantah ya, sedang membantah mereka-mereka yang merusak tauhid itu. Tauhid itu gampang sebenarnya. Gampang. Di zaman Nabi kan nggak seribet gini. Mana ada dulu Jahmiyah, Mu'tazilah. Itu kan nggak ada dulu Kullabiyah, Asy'ariyah, nggak ada. Para sahabat itu murni-murni semuanya. Maka kita ingin mengembalikan umat ke situ gitu loh. Nah menarik umat ke situ lagi Tentu kita butuh perjuangan Butuh apa namanya support gitu loh Dukungan Kenapa? Karena memang ini kita perlu terobos Ini jalannya udah Kita ingin pergi ke jalan yang benar itu Kita harus terobos Ada arai, ada badai atau ada alar lah yang merintangi ya Sehingga kita butuh apa namanya ini Tenaga ekstra gitu kalau dulu kan gampang, kalau nggak ada yang namanya syubhat-syubhat ini gampang aja nggak ada juga orang yang bantah-bantah segala macam nggak ada kan Allah e, turun ke seperti ke ke langit dunia di seperti malam sahabat terima semua udah nggak selesai gitu nggak ada mereka bantah-bantah ah, ah, masalahnya sekarang ini syubhat syubat ini yang perlu kita bersihkan dulu dari kaum muslimin ini gitu loh ini, ini kita bersihkan ya jadi jangan dianggap tauhid ini kok payah bukan payah Kenapa? Karena ada sekte-sekte yang baru ini, ini yang menjadi membuat Tauhid ini sedikit ter, apa ya, ternodai kesuciannya dan ternodai ke, kejernihannya dan kemurniannya, gitu. Ini yang perlu kita bersihkan, agar kita kembali kepada yang Tauhid yang jernih itu, ya. Ikhwati billah azani Allahu ta'ala iyyakum jami'an. Wal wal yaqulun. Tadi kan e, kita katakan kalau dia mereka kan e, mengatakan ada sifatul af'al, sifat-sifat perbuatan bagi Allah tapi itu tidak tidak terkait dengan masyiah. Sementara kalau Asy'ariyah mereka menapikan, kecuali hanya 7 sebagaimana kita katakan tadi al-haya, ilmu, qudrah, irada, sama, basar dan kalam nafsi. Kita lanjut sekarang dengan Al Jahmiyah -mu'tazila. wal Mu'tazilah. Al Jahmiyah wal Mu'tazilah yaqulun mereka mengatakan apa? Innahu sar mutakalliman ba'da allam yakun ya wa laysa mutakallim li ma'nahu annahu yaqumu bihil kalam wa inna yuriduna annahu khalaqa kalaman li kalama indahum makhluk Ah begitu. Nah, Mu'tazilah, Jahmiyah dan Mu'tazilah mereka mengatakan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sawa mutakalliman. Allah Subhanahu wa taala bisa berbicara ba'da allam yakun. Yang sebelumnya Allah nggak bisa bicara, Ah, ya, ini kekeliruan lagi dari mereka ini. Mereka katakan Allah bisa bicara sekarang, tapi dulu belum bisa bicara. Subhanallah, ya, ini celaan bagi Allah SWT. Maka kita katakan ya, Allah Wajahulah sudah bisa bicara azali yang tidak ada permulaannya. Allah Wajahulah sudah. Bukan karena Allah bicara dengan Musa lalu kita katakan Allah bisa bicara sebelumnya nggak bisa bicara, enggak. Ya, tidak ada sifat-sifat yang baru yang muncul gitu, yang sebelumnya nggak ada. Ya, sudah ada semua tapi kan sebagian sifat itu terkait dengan masyiah Allah wajahalillah AA gitu ya jadi Mu'tazila dan Jamiah mereka ini sepakat sekarang Allah wajahalillah bisa bicara yang sebelumnya Allah nggak bisa bicara -ha, gitu ya bada alam yakun Allah wajahalillah dulu nggak bisa bicara sekarang bisa bicara oke okay. Walaysa ini ini kekeluaruan ya, kekeliruan mereka ini. Walaysa mutakalliman bi makna annahu yaqum bihil kalam dan bukanlah maknanya Allah Subhanahu wa bisa bicara maknanya bahwa Allah Subhanahu wa taala bihil kalam. Allah Subhanahu wa maha berbicara. Zatnya bisa berbicara gitu ya. Ini bukan, bukan begitu maksud mereka. Jadi jadi maksud mereka Allah bisa bicara yang sebelumnya nggak bisa bicara menurut mereka itu wa inna ma yuridun annahu khalaqa kalaman bahwasanya caranya adalah Allah menciptakan yang namanya kalam. Jadi Allah SWT menciptakan yang namanya makhluk, namanya kalam. Jadi lianal kalam kalama indahu makhluk karena kalam, ya kalam menurut mereka itu adalah makhluk. Sifatul kalam itu makhluk, ya Walquranu makhluk. Maka dari situ al Quran ini makhluk. Karena apa? Karena al Quran itu kalam Allah. Jadi kalau Allah itu makhluk menurut mereka. Ini kekeliruan yang batil batil. Wasoropa bada alam yakun. Jadi sekarang Allah bisa berbuat yang sebelumnya enggak bisa berbuat. Hah gitu, ini keliruan, ya keliruan ya. Walaih sama anak dalik anahuyakum bil pil, bukanlah maksudnya Allah wajah wajallah itu zatnya bisa berbuat enggak. Tapi bagaimana? Wah caranya gimana? Wah anahuyaf alufilan yakum bidatihi. Bahwasanya Allah wajah wajallah berbuat dengan zatnya bukan, bukan begitu menurut mereka. Walaih sama anak dalik anahuyakum bil pil, bukan? Wah anahuyaf al bukan. Jadi Allah wajah wajallah menciptakan lagi yang namanya pil. Pi Aa, aa. Jadi sama seperti kalam tadi Allah ciptakan yang namanya kalam Jadi bukan zat Allah yang bisa bicara Tapi ada kalam makhluk <laughs> gitu. ini, ini keliruan ya Dari Mu'tazilah dan uh, Jahmiyah tentunya yaqulu Ibnu ibnul qayyim fi syafiatil kafiyati anil jaham Oleh karena itu ibnul qayyim rahimahullah Menyatakan Di gitu, dalam kitabnya syafiatil kafiyah Anil jaham Jaham bin Sofwan ini adalah Uh, uh, rais ya ataupun uh, pendiri daripada Jahmiyah Al-Jahm bin Safwan ini mengatakan Ibnu Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan tentang al-Jahm di dalam kitab As Syafiyatil Kafiyah wa qada dan Jaham menghendaki bi anna Allah alaysa bi fa'ilin bahwasanya Allah wa tidak bisa berbuat Pi'lan dengan sebuah perbuatan Yaqumu bihi Yang Allah SWT lakukan sendiri Bila burhanin tanpa dalil Ini Jaham Jaham bin Sofwan ini Al-Jaham bin Sofwan, Mengatakan Allah SWT <tidak>, tidak bisa berbuat Dengan sebuah perbuatan Yang zatnya bisa melakukan itu Tanpa ada dalil Dia mengatakan ini gitu Tanpa ada dalilnya Dia hanya pernyataan Pernyataan teori-teori Yang tidak berdasar Yang keluar dari Al-Jaham bin Sofwan ini Ya, yeah yang tidak ada dalilnya gitu ya. Taqaba dan juga dia mengatakan Jaham ya, Al-Jaham bin Sufyan ini bi anna Allah laisa bi fa'ilin fi'lan yaqum bihi bahwasanya Allah Subhanahu tidak bisa melakukan dengan sebuah perbuatan yang Allah tegakkan dengan zatnya. Bal al-fi'lu inda Jaham wal mu'tazilah wal asy'irah huwa nafsul maf'ul. Bahkan perbuatan ya, sebuah perbuatan menurut Jaham ya Jahmiyah dan Mu'tazilah dan Asy'ariyah huwa nafsul maf'ul itulah yang objeknya gitu ya jadi kita katakan kan ada ada apa ya ada subjek ada objek gitu ada yang or, ada fa'il ada maf'ul kan ada pelakunya dan ada korbannya gitulah ada pelakunya dan ada yang dilakukan ada pekerjaannya kalau mereka enggak yang namanya ya apa namanya ini e, perbuatan ya dan yang e, yang dibuat atau objek itu sama menurut mereka. Ini kekeliruan. Kan bedalah beda orang yang berbuat dan yang dibuatnya. Contoh orang yang buat kursi. Kursi lain orang berbuat lain kan gitu. Contoh orang yang buat buat kursi ya. Yang buat kursi lain kursinya lain kan gitu. Enggak sama antara kursi dan yang buat kursi kan enggak sama. <laughs> begitu kan beda jadi menurut mereka begitu bahwasanya uh, apa namanya ibnu Qayyim rahimahullah menggambarkan tentang kesesatan Jaham bin Sofwan ini bahwa Jaham bin Sofwan menghendaki bi 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 an Allah fa'il bahwasanya Allah bukan bukan zat yang berbuat dengan sebuah perbuatan yang Allah melakukannya sendiri bal indah inda Jaham wal ma'tuzala wal wa nafsul maf'ul itu adalah yang dibuat gitu itu sama dengan yang dibuat gitu wow. intinya intinya mereka menapikan sifat afal ataupun perbuatan-perbuatan yang sifatnya ikhtiariah yang kembali kepada masyiyah Allah Taala itu intinya ikhwati fillah azza wa jalla <tik> taala <tik> wa iyyakum jamian wal haqqu ma'qul kebenaran yang masuk <tik> akal anna ya anal umura salah satu bahwa perkara itu ada tiga apa fi'lun wa fa'ilun wa maf'ul jadi ada pekerjaan ada orang yang melakukan pekerjaan dan ada pekerjaannya. Jadi ada peker, ada ada perbuatan, ada orang yang berbuat dan ada yang dibuatnya. Ah itu kan tiga kan? Pas itu. Jadi apa nama ini? Ada subjeknya, ada objeknya dan ada perbuatan itu. Jadi kita katakan ada 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 ada, ada kerja, ada yang mengerjakan dan ada hasil kerjanya. Gitu kira-kira ya. Tiga itu maaf tadi Pak yang namanya pekerja, hasil kerja itu membutuhkan orang yang bekerja. Kalau nggak orang bekerja, mana ada hasil, kan begitu? wapilan dan perbuatan itu dilakukan oleh orang yang bekerja. Wahada al badahi al ini sesuatu yang jelas yang masuk akal, iya. bisa dan tidak ada yang buta dari perkara yang seperti ini kecuali orang-orang yang telah di lu bisa orang-orang yang telah dibuat kabur darinya kabur permasalahan itu tidak jelas. Wa dan telah ditanamkan dalam hatinya itu shubhat. Wa asha ala taklid wa dan dia hidup penuh dengan ketaklidan dan juga ikut-ikut aja tanpa tanpa ada berpikir dia, tanpa ada rasionalitasnya dan tidak ada yang diikutinya atau tidak ada dalil yang menjadi patokan dan standarnya. Dia hanya taklid-taklid buta saja dalam perkara ini. Intinya ikhwati fillah azza ta wa taala wa iyyakum jami'an. Allah mau ber Allah azza wa jalla maha berbuat dengan kehendaknya kapan dan di mana melakukan apa terserah Allah tabaraka wa taala. Itu inti yang ingin saya sampaikan. Tapi tentu kita harus berpayah-payah di sini, berjibaku dulu untuk membereskan ini, gitu kira-kira ya. Intinya ikhwati billah azani Allah ta'ala wa iyakum jami'an. Mari sama-sama kita belajar dengan baik terkait dengan perkara ini. Agar kita tidak terjatuh ke dalam kelompok-kelompok sesat terkait dengan masalah asma dan sifat. Sifat-sifat Allah ta wa ta'ala. Mudah-mudahan apa yang sampaikan bermanfaat bagi diri pribadi dan seluruh para pemirsa salam TV di mana pun berada. Hada wa sallallahu wa wa Muhammad wa ala alihi سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته